カメラにバッチリ顔が映ったぞ。俺の顔を見られたからに、このクズが。買ってくれて感謝してるけど、はずれ。そんな大事なことか。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Killer 7 Season 4 Episode 4-6. Di bagian sebelumnya, Treat 7 yang sedang bertarung sengit menghadapi Blackbird. Pada pertarungan itu, 7 pada awalnya merasa begitu kesulitan. Hingga pada akhirnya dia berhasil menghabisi Blackbird. Di waktu yang sama, dia ulah pembunuh bayangan. Nampak Blue Phonic yang secara terang-terangan mengatakan dirinya akan menghabisi pemimpin klan pembunuh bayangan. Namun sebelum menghadapi sang pemimpin, Blue Phonic harus berhadapan dengan pengawalnya terlebih dahulu. Merasa tak mampu mengimbangi kecepatan sang pengawal, Blue Phonic pun memutuskan untuk menggunakan sebuah medan perlindungan. Sehingga pengawal itu tak mampu lagi untuk mengganggu pertarungannya melawan sang pemimpin klan. Sementara itu, Manjusaka terlihat sedang bertarung dengan tertib. Di tengah-tengah pertarungannya, secara tiba-tiba Daibo dan Xiaofei datang membantu. Hingga padahalnya Daibo dan Xiaofei berhasil membawa Seven pergi menjauh. Scene berlanjut di Pulau Ayam, tepatnya di sebuah minimarket tempat Normal Assassin bekerja. Terlihat Ichiro yang sedang mengobrol bersama dan Normal Assassin membahas Seven. Mereka berdua merasa sedikit ragu dan tak percaya kalau Seven lah yang menghabisi Red Tour. Pasalnya mereka berdua pernah bertarung melawan Seven. Namun mereka merasa kalau Seven tidak begitu kuat. Normal Assassin bercerita bahwasannya dulu ia pernah mengguting rambutnya di barber milik Seven. Normal Assassin mengaku sedikit bingung kenapa Seven nampak begitu bahagia menjalani hidupnya. Padahal itu hanya bekerja sebagai pemotong rambut dan penjual makanan. Selesai bercerita, terlihat Ichiro yang mulai pulang ke rumahnya, sedangkan Normal Assassin terlihat mulai berlatih pedang. Ketika sedang fokus berlatih, secara tiba-tiba Normal Assassin didatangi oleh seorang perampok yang menodong kepalanya dengan sebuah pistol. Pada awalnya, Normal Assassin mencoba untuk melawan perampok itu. Namun sayangnya, Normal Assassin sama sekali tidak berdaya di hadapan si perampok. Merasa tak mampu melawan perampok itu, Normal Assassin pun mencoba meminta bantuan. Akan tetapi ia tak dapat melakukannya karena handphonenya telah diambil oleh si perampok. Oleh karena hari sedang hujan, si perampok pun memutuskan untuk menikmati makanan-makanan di minimarket itu. Sembari sedang makan, si perampok secara tak sengaja membaca sebuah undian yang diadakan di minimarket tersebut. Merasa tertarik dengan hadiah utama, si perampok pun langsung menyuruh Normal Assassin untuk menyerahkan kupon undiannya. Setelah mendapatkan kupon undiannya, ia langsung mengambil seluruh kupon dan mulai memeriksanya satu persatu. Selesai membuka seluruh kupon, si perampok sama sekali tak mendapatkan satu kupon pun yang berhadiah. Dan kata lain, ternyata undian yang diadakan oleh minimarket hanya sekedar penipuan belaka. Si perampok kemudian meminta Normal Assassin untuk memasakkannya sebuah mie ramen dan menambahkan saus tomat. Saat sedang membuat sebuah mie untuk si perampok, Normal Assassin berencana untuk memberikan tambahan saus pedas. Dan saus pedas itu Normal Assassin begitu yakin kalau saus pedas itu akan membuat si perampok tersedap. Begitu si perampok tersedak nanti, maka Normal Assassin dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Selesai memasak mie, Normal Assassin langsung membawa mie itu kepada si perampok. Namun sayangnya, secara tiba-tiba Normal Assassin terpleset, sehingga mie-nya pun tertumpah dan rencana Normal Assassin pun harus gagal. Oleh karena mie-nya sudah tidak dapat dimakan lagi, si perampok pun memutuskan untuk segera pergi ke sana. Sewaktu si perampok sedang berjalan menuju ke arah keluar, Normal Assassin langsung mencoba melepaskan penutup kepala si perampok. Sehingga wajah asli dari perampok dapat terekam oleh CCTV yang ada di minimarket. Tak terima dan tindakan dari Normal Assassin, si perampok dan penuh amarah langsung menembak CCTV dan seluruh lampu yang ada di sana. Saat seluruh minimarket menjadi gelap gulita, Normal Assassin pun bergegas untuk bersembunyi dari si perampok. Ketika sedang bersembunyi, Normal Assassin seketika menjadi begitu bersedih karena ia merasa kalau dirinya adalah seorang pecundang.
Selain itu, seumur hidupnya menjadi seorang pembunuh, Normal Assassin sama sekali tidak pernah diberi misi karena selalu dianggap tak becus. Oleh karena itu, Normal Assassin pun memutuskan untuk mendaftar dan menjadi seorang kasir di sebuah minimarket. Meskipun begitu, hal demikian tetap membuat dirinya penuh dengan dilema dan beranggapan kalau dirinya bukanlah orang yang istimewa. Pada saat itu, Normal Assassin juga teringat akan perkataan dari seorang wanita yang pernah ia selamatkan dari orang yang membuli wanita itu. Wanita ini mengaku kalau ia merasa sangat beruntung dengan kehadiran Normal Assassin, pasalnya satu-satunya orang yang menyelamatkannya hanyalah Normal Assassin saja. Setelah teringat akan ucapan wanita itu, Normal Assassin pun menjadi begitu bersemangat dan memutuskan untuk melawan si perampok. Setelah itu, Normal Assassin pun memberikan perlawanan dan menggunakan sebuah sinter untuk mengganggu penglihatan si perampok. Lalu, Normal Assassin bergegas menendang si perampok dari arah samping hingga membuat pistol perampok itu terlempar. Normal Assassin kemudian mencoba menghentikan pergerakan si perampok yang mencoba mengambil pistolnya. Lantas si perampok pun langsung menggigit tangan Normal Assassin, juga membantingnya hingga membuat Normal Assassin benar-benar tidak berdaya. Meskipun begitu, Normal Assassin tidak menyerah begitu saja. Ia segera melemparkan sebuah botol untuk menjatuhkan pistol dari si perampok. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Ichiro pun datang ke minimarket. Lantas mereka berdua pun langsung mengeroyok perampok tersebut. Setelah mengalahkan si perampok, Ichiro dan Normal Assassin pun mulai berduduk santuy di depan minimarket. Hingga pada keesokan harinya mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan salah satu pembunuh dari 7 pembunuh bayangan yang sedang mencari Seven. Sesaat sebelum menghampiri Ichiro dan Normal Assassin, nampak pembunuh bertopi camping yang dipanggil dengan sebutan Rubah Putih sempat menghampiri Barber Seven. Sampai di sana, Rubah Putih mulai memeriksa barang-barang milik Seven dan mengambil salah satu foto Seven. Setelah itu, ia secara tersengaja bertemu dengan Paman Chen dan mencoba bertanya kepadanya mengenai keberadaan Seven dan menunjukkan fotonya. Paman Chen memberitahu kalau Seven sedang tidak berada di Pulau Ayam dan sekarang ia sedang pergi ke luar pulau. Rubah Putih kemudian memberitahu kalau ia adalah kerabat Seven, sehingga ia meminta Paman Chen untuk menghubungi Seven. Menyadari kalau Rubah Putih adalah kerabat Seven, Paman Chen pun memutuskan untuk segera menghubungi Seven. Di negara Didaya, Trid Seven yang masih tidak sadarkan diri dan sedang disembuhkan oleh penyihir penyembuh. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba Daiboda dikejutkan oleh suara nada dering ponsel milik Seven yang sedang ditelepon oleh Paman Chen. Lantas Daiboda pun langsung mengangkat telepon itu dan memberitahu kalau Seven sekarang sedang tertidur. Rubah Putih kemudian menyuruh Daiboda untuk memberitahu Seven kalau Rubah Putih sedang berada di Pulau Ayam. Rubah Putih juga sempat mencoba memberikan ancaman. Namun belum sempat menghabiskan ucapannya, tiba-tiba saja sambungan teleponnya terputus karena HP Paman Chen kehabisan pulsa. Menyadari kalau ponsel Paman Chen kehabisan pulsa, Paman Chen pun langsung meminta Rubah Putih untuk mengganti rugi sebesar 10 yuan. Pada saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Paman Chen mengalami rasa perih pada tubuhnya dan mulai kesakitan. Melihat hal demikian, Rubah Putih pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menolong Paman Chen dan mencurkan sumber rasa sakit yang Paman Chen rasakan, yaitu di batu ginjalnya. Setelah Rubah Putih melakukannya, seketika Paman Chen kembali pulih dan rasa sakitnya akhirnya menghilang. Rubah Putih memberitahu kalau ia baru saja menghancurkan batu ginjal yang ada di dalam tubuh Paman Chen. Menyadari kalau Rubah Putih dapat menyembuhkan penyakitnya, Paman Chen pun beranggapan kalau Rubah Putih adalah seorang dokter. Lantas Paman Chen pun langsung memberitahunya kepada 3 orang tua lansia yang ada di Pulau Ayam. Setelah mengetahui hal demikian, ketiga orang tua lansia pun mulai mengantri untuk disembuhkan oleh Rubah Putih. Kembali ke negara Adidaya. Di sana, penyihir penyembuh memberitahu kalau Seven mengalami patah tulang, luka dalam, dan juga racun yang dapat mengacaukan pikirannya. Sehingga, penyihir penyembuh mengaku kalau ia tak dapat menyelamatkan Seven dan hanya keajaiban saja yang dapat menyembuhkannya. Pada saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Pangeran Stan datang dan membawa salah satu dokter hebat dari negeri Shenhong. Baru saja tiba, seketika Pangeran Stan menjadi sangat terkejut ketika melihat Kola yang ternyata sudah sembuh dari lukanya. Padahal Pangeran Stan sengaja membawa dokter dari negeri Shenhong dan tujuan untuk menyembuhkan Kola.
Sementara itu, Rubah Putih nampak baru saja selesai menyembuhkan penyakit-penyakit dalam dari ketiga lansia yang dibawa oleh Paman Chan. Setelah itu, Rubah Putih langsung meninggalkan mereka dan segera pergi menghampiri Normal Assassin dan Ichiro untuk bertanya mengenai keberadaan dari Seven. Ichiro kemudian memberikan sebuah kartu nama milik Seven, yang mana pada kartu itu nampak terdapat nomor telepon Seven. Oleh karena tidak memiliki handphone, Rubah Putih pun mencoba meminjam handphone milik Ichiro. Ketika Ichiro meminjamkan handphonenya kepada Rubah Putih, seketika Ichiro menjadi begitu sangat terkejut, karena ia menyadari kalau Rubah Putih adalah salah satu dari 7 pembunuh bayangan. Pada saat bersamaan di negara adidaya, terlihat Seven akhirnya kembali pulih dan mulai sadarkan diri. Baru saja terbangun, Seven langsung menanyakan kepada Daibo mengenai keberadaan Tertin, karena ia mengaku kalau Tertin sedang berada dalam bahaya dan sempat terkena racun dari Manjusaka. Selama beberapa saat, tiba-tiba saja Seven mendapatkan panggilan dari Rubah Putih yang menyuruhnya untuk segera kembali ke Pulau Ayam. Rubah Putih mengacam Seven dan mengatakan jika dia tak kembali, maka seluruh penghuni Pulau Ayam akan meninggal. Pada sore harinya di daerah Pulau Ayam, nampak Rubah Putih yang sedang membuat kekacauan dan menghancurkan seluruh benda yang ada di sekitarnya. Usut penyusut, Rubah Putih ternyata sebelumnya telah membuat kekacauan di kota dan sempat melukai Normal Assassin dan Ichiro. Haruka-san, Ichiro, 今日お前も勇気を見せろ! Pada malam harinya, terlihat Ketua Jiang yang sedang memberikan emas-emas kepada Dokter Ajaib dan memintanya untuk menyembuhkan Retut. Setelah mencoba menyembuhkan Retut, Dokter Ajaib memberitahu kalau ia tak dapat menyembuhkannya karena darah Retut terlalu tidak normal. Sekarang yang dapat Dokter Ajaib lakukan hanya menggunakan jarum akupuntur untuk memperpanjang nyawanya selama seminggu. Oleh karena Dokter Ajaib tak mampu menyelamatkan Retut, Ketua Jiang pun memutuskan untuk membawa Retut keluar dari Pulau Ayam dan membawanya ke dokter lainnya. Di tengah-tengah perjalanannya, Ketua Jiang seketika mengingat tentang kenangan masa lalunya. Di aula Klan Lili Surga, nampak Retut yang sedang berduaan dengan Ketua Jiang. Pada saat itu, Retut memberitahu Ketua Jiang kalau ia mencintainya, sehingga ia pun mengajak Ketua Jiang untuk pergi dari Suanwu dan hidup bersama di desa kecil. Melihat demikian, Ketua Jiang pun langsung menolaknya sambil meminta maaf kepada Retut. Senpai, suki desu. Tennin ha wa 一緒に逃げよう。原部国を出てもいい。饅頭屋でも一緒にやればいいって。ごめんなさい。 Kemudian pemimpin klan Lili Surga memanggil Ketua Jiang ke ruangannya dan memberitahu kalau Ketua Jiang adalah murid yang paling berbakat dan menonjol. Oleh karena itu, pemimpin klan berencana akan menjadikan Ketua Jiang sebagai kandidat pemimpin klan berikutnya. Menurut pemimpin klan, dalam 30 tahun terakhir, hanya Ketua Jianglah murid yang layak menjadi penerus dan paling menjanjikan untuk masa depan klan Lili Surga. Lantas, pemimpin klan pun memutuskan untuk menyegerakan pelantikan Ketua Jiang dan melatihnya sebuah teknik rahasia dan terkuat dari klan Lili Surga. Beberapa hari setelahnya, pemimpin klan Napak sedang mengumumkan kepada seluruh murid kalau Ketua Jiang akan menjadi pemimpin klan selanjutnya. Mendengar apa yang diumumkan oleh pemimpin klan, sontak Retut pun menjadi begitu emosi dan kesal. Pada hari berikutnya, Ketua Jiang pun menjalin hidup dan penuh kesibukan untuk bersiap-siap menjadi pemimpin klan. Kesibukan yang ia jalani mulai dari melatih murid-murid junior hingga melatih teknik terkuat yang diajarkan oleh pemimpin klan. Sewaktu Ketua Jiang sedang istirahat, tiba-tiba saja terjadi kekacauan di aula klan Lili Surga yang disebabkan oleh Retut. Lantas, Ketua Jiang pun bergegas untuk pergi menghampiri Retut dan di sepanjang perjalanannya, ia melihat mayat-mayat dari para muridnya yang telah dihabisi oleh Retut. Sampai di sana ia dikejutkan dan kondisi Retut sekarang yang tak dapat mengendalikan dirinya dan dikuasai oleh iblis darah. Pada saat itu, kekuatan iblis darah mencoba menghabisi para murid lainnya dan bahkan sempat mencoba menyerang pemimpin klan. Tak tinggal diam saja, pemimpin klan langsung menyerang dan menyegel kekuatan jahat yang menguasai Retut. Akibatnya, Retut tiba-tiba saja menjadi begitu tertekan dan tersiksa, hingga pada akhirnya ia pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dan Retut, Ketua Jiang pun bergegas untuk menghampiri Retut dan mencoba menyembuhkannya. Melihat tindakan dari Ketua Jiang, pemimpin klan pun langsung melarang Ketua Jiang yang ingin menyelamatkan Retut.
Pemimpin klan mengatakan jika Ketua Jiang ingin menyelamatkan Ritut, maka Ketua Jiang akan dicap sebagai pengkhianat. Meskipun begitu, Ketua Jiang tetap mencoba menyelamatkan Ritut sambil mengatakan kalau ia begitu mencintainya. Mendengar ucapan dari Ketua Jiang, pemimpin klan mengaku begitu kecewa terhadap Ketua Jiang. Oleh karena itu, pemimpin klan memutuskan untuk menghukum Ketua Jiang dan memberikan 10 hukuman surgawi. Bukannya membela diri, Ketua Jiang justru mengakui kesalahannya dan siap untuk menerima hukuman tersebut. Tanpa rasa ragu lagi, pemimpin klan langsung memberikan hukuman kepada Ketua Jiang yang membuat Ketua Jiang perlahan-lahan menjadi begitu tua. Melihat hal demikian, murid-murid lainnya pun merasa tak tega dan meminta pemimpin klan untuk memaafkan Ketua Jiang. Setelah hukuman selesai, pemimpin klan mengusir Ketua Jiang dan mengatakan kalau Ketua Jiang sekarang bukanlah murid klan Lili Surga lagi. Lantas sambil membawa Ritut yang tak sadarkan diri, Ketua Jiang pun mulai pergi dari aula klan Lili Surga. Tak lama setelah kepergian Ketua Jiang, pemimpin klan pun meninggal dan Ketua Jiang mengaku merasa menyesal karena tak dapat menemui pemimpin klan untuk terakhir kalinya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Ketua Jiang sedang membawa Ritut ke aula klan Lili Surga. Di sana, klan Lili Surga terlihat sudah benar-benar hancur. Karena selepas wafatnya pemimpin klan, klan Lili Surga mulai runtuh karena tidak ada yang menjadi penerus pemimpin klan. Setelah itu, Ketua Jiang terlihat mulai membawa Ritut menuju sebuah gua yang di dalamnya terdapat iblis darah. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.